Salam sejahtera kepada semua. Apa kabar? Tidak saya sangka bahwa saya telah berada di Malaysia selama 9 bulan. 9 bulan juga di sekolah menengah sains kepala batas. Pada mulanya, saya berasa tempo 9 bulan ini merupakan satu tempo masa yang sangat panjang. Tetapi sekarang saya rasa begitu pendek sekali. Masa berlalu dengan begitu cepat sekali. Sebenarnya, sebelum ini saya tidak pernah keluar daripada Jepun. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama. Saya bertugas di luar negara Jepun. Saya berasa agak bimbang pada mulanya, kerana saya tidak pernah patah tentang Malaysia. Walaupun saya telah belajar bahasa Melayu di Jepun, saya masih tidak boleh bercakap dengan baik. Saya juga tidak berapa boleh bercakap dalam bahasa Inggris. Saya rasa amat bimbang sekali kerana saya tidak faham apa yang dicakapkan oleh semua. Walaupun saya tidak berapa faham bahasa Melayu dan bahasa Inggris, saya tetap gembira kerana ramai yang cepat bercakap dengan saya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Saya berasa sungguh gembira kerana saya telah diterima dengan baik dan diberi layanan yang mesra. Saya bertambah gembira lagi apabila anda semua cuba memahami apa yang hendak saya cakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mungkin langsung tidak faham apa yang hendak saya cakap. Untuk pengetahuan, saya akan berada di sekolah ini sehingga 16 Oktober 2016. Saya akan pulang ke Jepun pada 20 Oktober nanti. Saya ingin diberikan kepada saya selama saya berada di sini. Saya juga ingin memohon maaf sebandainya saya terkasar bahasa atau perbuatan. Saya akan menyimpan sejarah kenangan manis di Malaysia berselama lamanya. Kepada pembetua penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Semoga kita dapat berjumpa lagi apa masa yang akan datang. Sayonara.